Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih, pelawak populer didakwa ceroboh rumah bekas teman wanita. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Seorang wanita membuat laporan polis mendakwa bekas teman lelakinya yang juga seorang pelawak populer tanah air menceroboh kediamannya di sebuah kondominium di daerahnya. Menurut Sumbar, wanita berusia 28 tahun yang menjalankan perniagaan online itu mendakwa kejadian berlaku sekitar pukul 7.30 malam ketika dia berada di rumah seorang diri. Pelawak tersebut didakwa masuk ke rumah wanita itu yang tak terkunci selepas pembantu rumahnya keluar lalu menyelongkar barang-barang rumah seperti mencari sesuatu. Tindakan itu menyebabkan wanita terbabit berasa tak selesa dan terancam lalu menghalau pelawak itu keluar dari rumahnya. Wanita itu mendakwa pelawak tersebut bertindak demikian kerana mengesyakinya membawa lelaki lain di rumah berkenaan. Kata sumber itu lagi, berikutan itu berlaku pertengkaran antara dua-duanya sehingga mendatangkan bunyi bising dan perbuatan mereka telah ditegur oleh jiran sebelum pelawak itu bereda. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fahruddin Abdul Hamid ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan daripada wanita tersebut semalam. Jelas beliau, kedua-dua individu terbabit dimaklumkan tak mahu memanjangkan kes tersebut dan memilih jalan untuk berdamai. Terdahulu, wanita tersebut memuat naik gambar pelawak berkenaan di IG Story sambil meluahkan rasa rimas dengan mendakwa masih lagi diganggu oleh lelaki itu. Bagaimanapun, gambar berkenaan sudah dipadam selepas beberapa menit memuat naik gambar tersebut. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.